Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak lumayan gimana begitu kan ya. Bahkan si Kurawa, si Rudy Valinka keluar-keluar menuduh Anies Baswedan ya korupsi dan sebagainya, menunjukkan data. Tahu-tahunya siapa yang korupsi? Orang-orang mereka sendiri begitu kan ya. Di mana letak logikanya dan mukanya sekarang begitu kan ya. Ini Dirut Transjakarta ya yang mundur dijerat KPK jadi tersangka korupsi bansos di ya Kemensos. Wah, luar biasa begitu. Ternyata ini orangnya begitu kan ya. Kalem-kalem ya memimpin Transjakarta sebagai Dirut dia 2 bulan sudah ditangkap KPK begitu ya. Ya Pak Heru sebenarnya juga dipecat di situ, harus diperiksa kok berani dia mengangkat begitu kan ya. Pada hakikatnya kalau memang dia tidak punya rekam jejak yang baik ngapain begitu kan ya. Karena mungkin ya junjungannya yang mengatakan seperti itu begitu. Tetapi kemana para cebong dan baser hari ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Buzzer yang angkat korupsi beras bansos ternyata malingnya teman sendiri. Upaya jegal dan kriminalisasi ya gagal total. Anies terbukti bersih. Luar biasa. KPK jerat Koncoro Wibowo sebagai tersangka dugaan korupsi bansos. Selain Koncoro ya, ada 5 tersangka lainnya dijerat KPK di kasus korupsi bansos. Siapakah mereka? Kita tunggu saksikan bersama begitu di situ begitu ya. Ini oleh para cecep yang disasarkan bansos DKI Jakarta saat apa Anies menjabat. Yang jadi tersangka malah lingkungan mereka sendiri. Ini Dirut Transjakarta mundur dari jerat KPK jadi tersangka korupsi bansos di Kemensos. Wah, seharusnya DPR bikin undang-undang ya, legalin ya saja korupsi di Wakanda. Jangan dong ya, kebuit aja Pak ini, nampol muka mereka ya. Tapi mungkin hasilnya dimakan sendiri, bisa pecah berutnya. Inilah komentar-komentar netizen sangat luar biasa sekali begitu. Kemana para buzzer hari ini begitu kan ya. Seperti Firza Hussein, Dum-Dum begitu kan ya. Dan begitu banyak Eko Kun tadi dan sebagainya, para buzzer-buzzer lainnya begitu kok tidak bersuara. Begitu. Apalagi si Rudy Valinka yang kuar-kuar di situ begitu kan ya. Ya kena jab ya sama umprucnya skor ini ya. Kenapa kok DKI ya? Karena wilayahnya yang ada indikasi adalah DKI. Nah, nama bantuan kan memang asal dari Kemensos. Ya tahu sendiri hasilnya mereka begitu kan ya. Kalau memang dana Kemensos COVID-19 ya dikorupsi, bagaimana hak rakyat yang seharusnya dapat di situ begitu kan ya. Ya, wallahu alam kita lihat siapa mereka begitu kan ya. Pokoknya kalau buzzer seperti Kurawa ngomong sesuatu pasti sedang menyembunyikan kebusukan orang-orang di sekitar kita. Kasihan ya si Kurawa begitu ya. Ini ya. Ternyata banyak maling duit rakyat di negeri kita. Haha, Rudy Kurawa orangnya udah ketemu Rud tapi bukan bansos DKI din. Satu-satu mulai dari bawah terus nanti sampai puncak ya pada saat tepat gitu sepertinya skenario KPK. Ini banyak sekali begitu kan. Seharusnya Heru Budi seharusnya juga dipecat juga begitu kan ya. Karena mengangkat orang-orang seperti ini masih 2 bulan menjabat, akhirnya apa yang terjadi ya? Korupsi besar-besaran begitu kan. Apalagi ya korupsinya adalah bansos begitu kan. Tetapi apa yang terjadi selama ini ya, orang yang selama ini keluar-keluar terhadap Anies Baswedan, ternyata inilah karma Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu begitu. Karena ya malunya di mana coba bayangkan begitu. Dia keluar-keluar tapi temannya sendiri yang melakukan itu begitu. Ini menunjukkan bahwa sudah ada kepastian di situ begitu ya, bahwa itu adalah ini. Tunggu tanggal mainnya, Kejati sudah mulai lidik nih khusus ini ya. Bahkan ya tahu dan memberitakan temuan dugaan korupsi basis COVID-19 era jahiliyah ini. Mereka nggak tahu atau emang pura-pura nggak lihat ini. Baca sendiri ya cuplikannya, ternyata wah ini ternyata orangnya sendiri begitu. Kasian banget mereka begitu kan. Sudah keluar-keluar tapi tahu-taunya malingnya adalah temannya sendiri begitu ya. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Dirut Transjakarta yang mundur dijerat KPK jadi tersangka korupsi bansos Kemensos. Ya, kemana Rudy Valinka itu begitu, atau si Kurawa begitu ya.
KPK telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos beras di Kementerian Sosial periode 2020 hingga 2021. Salah satu tersangka dalam kasus ini ialah M. Kuncoro Wibowo yang baru mundur dari posisi Dirut Transjakarta. Dia sebenarnya sudah tahu begitu kan, sudah diincar oleh KPK, makanya dia mundur begitu. Tidak mungkin kalau tidak ada incaran dari KPK dia tidak mundur, tidak mungkin. Saya rasa tidak mungkin karena strategis Dirut itu sangat strategis luar biasa begitu ya. Informasi soal Kuncoro sebagai tersangka ini dibenarkan sumber detik.com, namun belum ada penjelasan lebih lanjut soal peranan ya Kuncoro dalam kasus ini. Kuncoro sendiri telah dicegah untuk kepergian di luar negeri oleh imigrasi atas permintaan KPK. Kabak pemberitaan KPK Ali Fikri sendiri membenarkan ada penyidik basus bansos ya, kasus bansos beras Kemensos ya, namun dia enggan menjelaskan siapa saja tersangka dan konstruksi kasusnya. KPK juga menyebutkan di sini penyidikan ya baru terkait dugaan korupsi ya dalam pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat KPM program Keluarga Harapan PKH tahun 2020 sampai dengan 2021 di Kemensos RI, kata kabak pemberitaan KPK Ali Fikri. Dia tersangka akan diumumkan ya lebih lanjut ya. Ali menjamin KPK sudah mengantongi cukup bukti dalam kasus ini. Bahkan ya dia mengatakan ketika penyidik KEMI menganggap telah menyukupi ya atau pengumpulan atas bukti, maka identitas para pihak yang ditetapkan tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana sekaligus pakal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik, ujarnya. Inilah yang seharusnya terjadi. Siapakah mereka begitu yang memainkan peran di situ begitu kan ya? Tahu sendirikah mereka begitu ya? Karena begitu banyak keluar-keluar mereka, tapi tahu-taunya yang kena korupsi mereka begitu. Wallahu a'lam begitu. Tapi komentar-komentar di sini sangat pedas sekali begitu. Ada pro dan kontra situ begitu. Tetapi masih ada 5 orang ya yang jadikan tersangka di situ begitu oleh KPK terkait dengan bantuan sosial begitu ya. Ini kan bantuan dari Mensos begitu. Tapi sayangnya di sini kenapa si Kuncoro ini pasti dia kok bisa diangkat menjadi Dirut begitu? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan ya. Seolah-olah kepemimpinan Pak Heru hari ini ya mondar-mandir sana sini ya pesanan siapa untuk menjadi pejabat si A, si B, si C begitu kan ya. Wallahu a'lam begitu ya. Tapi perlu diingat ini harus diusut tuntas siapakah mereka begitu kan ya. Ya karena pada hakikatnya korupsi adalah musuh kita bersama. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ini kan menarik begitu. Apalagi komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu kan. Banyak begitu banyak komentar-komentarnya ini. Bahkan selain Kuncoro ada 5 tersangka katanya begitu ya. Bahkan Firly Bahuri pernah ikut demo 212 Bung. Jangan suka tertakabur, ini banyak sekali bagaimana nasib Formula E dan sebagainya kalau diungkit, karena tidak ada penyidikan di situ begitu kan. Dalam artian maksudnya tidak masih berlanjut begitu kan ya. Inilah yang kemudian kenapa orang-orang berkomentar seperti itu. Karena apa? Karena si Kurawa itu, tahu sendiri si Kurawa ya, si Rudy Valinka, wah ngetol sekali, ngebet sekali mengkritik Anies Baswedan bahwa itu adalah Anies Baswedan di era Anies Baswedan yang korupsi di situ. Memang arit di era Anies, tapi untuk korupsi bukan Anies Baswedan kan sebegitu begitu. Era Kurawa ini, Eko Boy ini pejabat warisan ya. Ini banyak sekali ada pro dan ada kontra di situ begitu. Tapi mari kita melihat situasi ini, perkembangan hari ini bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini, karena yang sudah subscribe yaitu masih 5%, yang belum subscribe yaitu 95%. Mari kawal bersama-sama channel ini untuk perubahan bangsa kita ke yang lebih baik.